siang guys, balik lagi di YouTube channel kita di Dane Motor. Hari ini kita lagi upgrade shock X-Max terbaru 2023. Kalau pakai gini kan kurang lah ya. Udah pasti kita harus ganti pakai off-road. Jadi hari ini kita ganti karena yang udah tahu, yang udah pernah lihat YouTube channel kita, di video sebelumnya udah kita upgrade di master remnya pakai Brembo. Rem depan belakang pakai Brembo dan selangnya pakai Hell. Dan knalpot terakhir itu knalpotnya kita ganti pakai Agropovic yang khusus X-Max. Nah, ini headernya udah diubah. Headernya udah pakai Kenmoto ya, warna biru biar lebih kece lagi. Nah, sekarang berisik biasa. Namanya bengkel ya kan, tes dulu. Jadi ini termasuk tahap menuju akhir karena masih banyak yang masih bisa di-upgrade. Untuk performa kita ganti shocknya pakai Ohlins yang kode baru ini, yang YA241.0, itu khusus X-Max, all new X-Max yang connected tahun 2023. Dan ini barangnya susah banget, barangnya lagi sulit karena datangin tadi. Karena ini motornya udah diganti juga, udah siap untuk touring. Joknya juga udah diganti, ini kayaknya pakai Euro yang 300 kalau nggak salah. Jadi jauh lebih nyaman lagi, jadi udah siap terabas-terabas keliling Jawa, keliling Sumatera, keliling Indonesia udah siap. Jadi buat Sobat DM yang mau mengupgrade all new X-Max-nya, bisa langsung ke Japri kita di Instagram, dane_motor. Jadi ntar mau Japri, di situ udah ada di link bio, udah ada kontak admin, admin 1, admin 2, dan kode Dane langsung. Atau mau langsung main di bengkel Dane Motor yang udah ada Sherlock-nya di bio Dane. Jadi buat teman-teman kita tunggu mainnya. Jadi sampai jumpa di next video. Bye.